Yo, balik lagi dengan New Vape di sini. Gua Mike dan gua Chris. Hari ini kita mau nge-review Dragon Clouds yang variannya itu Exhibition Edition. Ya, khusus pameran ya. Betul. Yang rasa hari ini kita review adalah Candy Berry. Yap, betul banget. Dan ini launchingnya pas kemarin, pas GVA kemarin ya guys ya, pas di Bandung. Ini kemasan 100 ml ya. Ya. Oke, langsung gua bacain ya. Sebelah kanannya ada tulisan Vape Architect. Terus ada IG-nya Dragon Clouds pakai Z, ya? Pakai Z.id. Flavornya itu VGPG-nya 70-30 guys. Terus sebelah kirinya Proudly Indonesian Made, 100% Indonesia, made ya? In Indonesia. Terus VGPG biasa bla bla bla, ibu hamil dan 18 plus. Ingat yang belum 18 jangan coba-coba nge-vape. Kalian konsen belajar aja dulu ya guys ya. Ini kita beli 120.000 dan ntar kita kasih link pembeliannya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Fresh wicking. Sama, gue juga fresh wicking ya guys ya. Settingan and build-nya dibacakan masing-masing. Oke, dimulai dari saya guys ya. Modnya saya pakai J3S V-Boy V200, chipsetnya Yihi SS500 dan untuk RDA-nya gue pakai drop authentic. Dan untuk kawatnya gue pakai Fuse Captain 6 lilit 3 mm dan dapat di 0,24 ohm dan gue running di 75 watt dan kawatnya gue pakai full twisted meshes USA dan untuk kapasnya gue pakai Muji dan untuk baterainya VTCA 5A original made in Jepang ya guys ya. Oke, untuk gue modnya pakai Therion DNA 166 terus ininya RDA-nya gue pakai Bonza by Fendi Vape authentic atas bawah terus coilnya gue pakai Fuse 3 mm 6 lilit terus itu kawatnya adalah twisted mesh USA kapas Muji dan baterainya sama VTC 5A original. Oke, okay, udah banjir. Sekarang lihat ngebulnya. Udah gondrong banget ya. Oke. Okay. Oke, okay, gua duluan. Chris lagi tuang. Gua banjirin dulu, guys. Banjirin dulu. Ayah. Agak keras guys, maklum. Ini banjir. Ini enggak seperti permen berry gitu loh guys. Jadi Gue ngerasa malah lebih ke lemon ini rasanya. Lebih rasa kayak ke lemon. Terus mirip-mirip soda dessert guys. Kalau kalian udah pernah cobain soda dessert mirip ini. Terus pH-nya ini lumayan low atas. Kepadatan rasanya lumayan bold. Manisnya pas. You vape? Inhale. Inhale ya berry-berry gitu ya, berry-berry gitu. Terus gue ngerasanya kayak agak sedikit lemon ini. Kayak manis-manis lemon, kayak sudah dessert loh, bener. Iya ya. Gue sih berasa kayak sudah dessert ya. Kalau kalian udah pernah coba, nggak tahu kalau Chris gimana. Ini berry-nya bingung gue, ini berry apa yang rasanya kayak begini ya? Lebih mirip ke lemon ini, gue bilang. Nah, pH-nya tuh lumayan, low atas. Hampir mantap. Hampir batuk gue. Mantap. Ajib, yang suka teh ajib. Pas pertama kali gue inilah guys ya. Ini berry-nya, feeling gue ya. Feeling gua ini kalau yang gua rasa kalau sesuai dengan yang gua rasain ini berry-berry yang manis gitu loh guys, nggak ada asemnya. Ini raspberry di mix sama blueberry. Cuman yang unik ya guys, itu benar-benar kerasa pas setelah puff di inhale guys ya. Pas lagi di exhale benar banget yang Mike bilang kayak ada tes kayak sedikit lemon ya. Iya. Gua bilang sih kayak sudah dessert ini. Dan itu semua ngeblend candy-nya cuma hint dan kalau buat kepadatan rasanya bold dan ini TH-nya matte ya guys ya. Terus juga untuk manisnya pas
cocok banget buat daily sih. Unik kalau kalian pernah pakai soda dessert, iya mirip. Ini mirip. Jadi gimana ya? Ini bukan fruity, tapi dibilang creamy juga enggak gitu. Iya. Tapi berasa TH-nya, guys. Kalau fruity kan biasanya enggak berasa TH-nya, ini berasa. Jadi kayak diambang ya. Jadi kayak fruity tapi ada TH-nya gitu. Iya. Kayak ada di perbatasan, guys. Antara fruity dan creamy. Waduh, ini TH-nya dapat. Cocok buat kalian yang penyuka TH. Untuk 3MG kalau menurut gua seperti gini udah berasa. Good. Langsung nilai deh, Chris duluan. Kalau ini walaupun agak sedikit menyimpang dikit dari deskripsi, cuma ini unik dan enak. Jadi gua kasih nilai 8 dari bintang 10. Gua kasih ini nilai 7 lah. Boleh lah. Ya, yeah. Karena gua bilang sih enggak dapet ya rasa berry candy, kan harusnya permen berry ya. Iya. Yeah. Gua mungkin permen-permen kayak Alpenliebe gitu ya. Mungkin kayak permen-permen Alpenliebe gitu yang coraknya putih sama pink tuh. Iya. Nah, kayak begitu ditambah TH. Iya. Itu revisi dari gue yang paling terakhir. Cuma kalau ya ini gue juga rasain kalau diomong strawberry kurang dapat, karena kalau menurut gue strawberry itu ada tes yang khas. Ini manis, strawberry manis. Jadi enggak ada asemnya. Iya, betul. Jadi enggak dapat strawberry asemnya, enggak dapat. Maksudnya Chris begitu, guys. Betul. Jadi ini tuh seperti Alpenliebe yang putih pink terus ditambah TH. Udah begitu aja. Gampang. Betul. Jadi kalian bisa bayangin rasanya tuh seperti itu. Itu revisi terakhir dari gua. Dan ini 120.000, guys, 100 mil. Kalian wajib coba. Cocok banget buat tanggal tua nih. Iya, enggak? Buat kalian yang pertama, jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya. Jadi kalau kita upload video baru, kalian dapat notifnya, guys. Terus, buat kalian yang pertama juga mampir ke channel kita kasih tahu ini kita beli sendiri, guys. Tuh. Jadi semua review kita tuh objektif. Even kita dikirimin vape mail sama brewer, kita juga bilang ke brewernya kita akan review apa adanya. Nggak enak bilang nggak enak. Kalian boleh tonton video Bogo, ada yang gua kasih nilai 5. Itu padahal dikirim langsung dari brewernya. Jadi selalu kita objektif, guys. Jadi nggak ada kata event dikirim vape mail jadi nggak enak karena kita nggak dibayar. Benar. Oke. Jadi untuk kalian yang penasaran dengan outfit kita, betul sekali. Kalian mampir ke IG yuk titik clothing. Oke. Di situ semua new original kaos branded harga miring. Dan sekarang ini lagi 50%. Ya. Jadi kalian langsung kepoin aja. Dan di channel ini kita buka request, guys. Jadi kalian yang sebelum beli liquid supaya enggak zonk, kalian bisa request ke kita, kita yang reviewin, tapi harus sabar. Ini antriannya panjang bener. Jadi ada syaratnya juga. Ada dua syaratnya. Syarat yang pertama ya, guys ya, tolong kalian itu kalau request liquid lokal Indonesia. Jadi please jangan ada lagi yang isi di kolom komen itu liquid US atau Malaysia, karena kita enggak mungkin reviewin karena kita support liquid lokal ya, guys ya. Karena menurut kita semua brewer Indo udah keren-keren. Bahan yang digunakan juga udah ajib-ajib. Dan yang kedua, tolong kalian itu kalau request itu liquid lokal Indonesia, jangan yang di bawah 50.000 60 mil. Karena menurut kita itu udah murah banget. Jadi kalian langsung beli aja. Setelah kalian beli, kalian langsung coba. Dan setelah kalian coba, kalian bisa isi kolom komen di video kita mana aja untuk panduan bagi teman-teman lainnya juga. Kalau kalian udah tahu dua syarat itu, kalian langsung kepoin di kolom komen ya, guys ya. Cuman mohon bersabar ya, guys ya. Panjang. Banyak antriannya ya, guys ya. Ya. Thanks ya, guys. Oke, sekian dulu dari Yuvent. Yep. Ntar kalian bosan, gue Mike. Dan gue Chris. Happy vaping.